dapurnya mana? Makan. Mau saya antar? Ya udah deh. Ayo. Berarti dari satu donat keuntungan kita 1.500. Iya. Kalau donatnya laku semua 20-20-nya, kita dapat berapa ya? Terus kalau setiap hari kita jualan, sebulan kita dapat berapa ya? Berapa ya, Bang? Lu lagi galau ya, Pur? Iya. Lu nelpon siapa? Ineke. Bukan. Bapak saya, Pok. Kenapa, Pur? Dari tadi pagi saya teleponin, HP-nya nggak aktif. Ineke nggak ada kabar, Bapak nggak ada kabar. Yang sabar ya, Pur. Hidup emang kagak selamanya enak. Biar enak, abis makan ngopi ya. Kompornya mana? Makan. Mau saya antar? Ya udah deh. Ayo. Berangkat. Tadi gue denger Amin ditelepon Ineke, katanya dia sakit, makanya dia gak terima telepon atau SMS. Apa? Tadi gue denger Amin ditelepon Ineke, katanya dia sakit, makanya gak terima telepon atau SMS. Ineke sakit apa, Po? Tipes deh kayaknya. Itu dia, Pur. Bukannya gue ngedoain ini ya, tapi gue jadi kepikiran deh. Jangan-jangan bapak lu juga sakit, Pur. Ini, Pok. Lu mau kemana? Mau pulang, mau ketemu bapak. Hati-hati ya, Pur. Ya, Pok. Tis. Gue nitip motor sama lu ya. Emangnya kamu mau kemana, Pur? Gue mau pulang kampung. Nengokin bapak gue. Siapa tahu dia sakit. Bapak kamu udah bisa kamu telepon? Belum. Terus kamu tahu bapak kamu sakit dari siapa, Pur? Ya kira-kira aja. Orang Ineke aja sakit. Om Pur, coba telepon dulu tetangga atau saudaranya. Minta tolong liatin bapak om. Kenapa HP-nya mati?
Pur, Neng Bunga bener tuh. Ayo Neng, berangkat. Bang, ke depan ya. Yang, abang jalan ngojek ya. Ntar sore jangan lupa ambil duit donatnya ya, Bang. Ya, assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Halo Lastri, iki Mas Pur. Bapakku lagi apa ya Las? Tak telpon udah dari tadi pagi, ndak nyambung-nyambung toh yo yo. Tolong periksain bapakku ya Las. Iya. Suwen banget ya Las. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga, ibu pinjam HP kamu. Buat apa? Mau lihat internet. Pak, masih ngider. Biasanya udah pulang. Dagangan papa sepi. Nggak laku. Sekarang udah laku. Lumayan. Tapi papa masih mau ngider. Ngabisin. Ya udah, Bobby pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bur! Cang hijau! Mana? Udah ada kabar? Belum. Kamu ini gimana sih, Pur? Kata bapak saya juga, kalau sama orang tua itu harus perhatian, harus didahulukan. Heh, Tis, gue udah berusaha nelpon bapak gue, tapi gak diangkat. Kan kata Neng Bunga juga, telepon saudara. Itu juga udah. Terus? Kalau lu mau terusannya, tunggu saudara gue ngabarin. Thank you.
Udah, Bu. Ibu enggak bisa pakai HP kamu. Oh iya.